waktu. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan semalam. Keluarga bahagia. Dalam keluarga, ada suami, ada isteri dan ada anak. Bila semalam saya dah cerita bagaimana nak dapat anak, iaitu share, kongsikan petua tu, iaitu susu kambing dan kurma yang liat dan kering sekilo di blender dan dijadikan amalan setiap pagi sekali semua hidup, tapi amalkan setiap pagi segelas susu kambing dan kurma yang liat. Nah, itu dia, baca surah Al-Furqan ayat 74 dan surah Maryam ayat 1 hingga 10. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, hari ini macam mana kita nak dapat keluarga bahagia? Formula yang pertama, perhatian. Beri perhatian dan tarik perhatian. Perhatian terbagi pada dua, beri dan tarik. Bagaimana kita nak menarik perhatian suami kita, Ustaz? Senang. Macam mana kita tarik perhatian suami kita masa mula-mula dia jatuh cinta dengan kita? Itulah dia. Kita berhias, nak tarik perhatian suami kita. Kita melawar. Kadang-kadang lepas kahwin, kita tak melawar untuk suami. Kita tak tarik perhatian suami. Kat rumah, berkemban, berbedak tebal, bedak sejuk. Allahu Akbar. Tak nak. Bila kita keluar kenduri, pergi kerja, mak datuk bersiap. Pergi kenduri kahwin, bersiap mengalahkan pengantin. Macam kita ada pengantin. Sebab kita menagih pujian daripada orang supaya dia cakap kita cantik apa semua. So sekarang macam ni, ubah perangai kita. Kita kena tarik perhatian suami kita supaya suami kita jatuh cinta dengan kita kembali. Itulah. So macam mana tarik perhatian suami? Berhias. Dan nombor dua apa dia? Nabi beritahu apa? Berwangi-wangian. Wangi-wangilah. Pakai wangi-wangian untuk suami. Ni kadang-kadang kita dah kahwin lama, dah kahwin. Allahu Akbar. Tahun pertama suami masuk bilik kita, ya Allah, wanginya bilik, wanginya tubuh isteriku ini. Tapi tahun kedua masuk, dah bau minyak cakapak. Tahun ketiga, bau minyak gamat. Macam mana tuan-tuan? Macam mana suami tak cari lain? Sebab tu kena tarik perhatian suami kita supaya kagum dengan kita, suka kat kita, seolah-olah kita ni masih baru dalam alam percintaan. Macam itulah dia. Si suami pun kena tarik juga perhatian isteri. Kena jadi penampilan yang elok. Mana bulu-bulu yang berlebihan tu cukur lah. Hai. Ya Allah, cabut lah. Kadang-kadang Allahu Akbar. Bulu hidung, ya Allah, panjang bercampur dengan bulu misai. Allah, minum teh tarik kedai mamak, buih pun ada dalam bulu hidung. Allah, bau badan suami, ya Allahu Akbar. Dia bukan bau masam dah, dia bau tengit. Tengit dah bau. Dia angkat tangan nak peluk isteri, ya Allah, bau badan. Allah, seminggu tak selera makan. Tentara perempuan muslimin dan muslimat, Islam ni agama kebersihan. Kita digalakkan mandi, bersih dan juga, apa dia? Berwangi-wangian. Malaikat suka bau wangi. Allah suka bau wangi. Kenapa kita suka bau busuk? Tuan-tuan, cuci mulut kita. Berus gigi. Berus gigi. Nabi, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat, bersugi, berkomo-komo. Sebelum dia bersama dengan isteri dia, dia mengambil wuduk. Dah pasti dia bersugi. Allah. Dan sunat kita mengambil wuduk. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu menarik perhatian. Gunakan perkataan-perkataan yang indah. Contoh, kita tarik perhatian, panggil isteri kita. Sayang. Rasulullah SAW, dia tarik perhatian isteri-isterinya. Contohnya, Aisyah. Dia tarik perhatian, dia panggil Aisyah. Ya Humairah. Wahai si merah jambu. Suka tak? Cuma suami kita panggil kita dengan penuh kasih sayang. Ya, ya, sayang cantik lah ini. Wah, kita rasa seronok kan? So, kena sentiasa menarik perhatian. Sekarang ni zaman pick up line. Pick up line. Apa salah suami bagi pick up line dekat isteri? Ha? Salah? Yang, apa beza sayang
dengan peti sejuk. Oh, digurau je lah. Sayang, apa beza sayang dengan peti sejuk? Oh, dia ada marah. Tak tahu. Dia kata, apa abang bagi ni peti sejuk pula? Saya gemuk macam tak? Tak. Sayang tahu kan peti sejuk? Sejuk. Dia sejukkan makanan. Sayang menyejukkan hati abang. Ah, tengok. Pick up lain. Nah, kalau siapa tak tahu, boleh belajar daripada jab sepah tu. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, pick up line ni boleh jadi hukum dia haram kalau kita memberi pick up line kepada wanita-wanita isteri orang ke apa ke dengan niat untuk memikat dia. Kalau niat bergurau tak ada masalah, memikat. Benda-benda ni boleh jadi haram. Hati-hatilah. Tapi kalau secara terbuka untuk melawak tak ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan, ini contoh menarik perhatian. Tadi menarik perhatian, sekarang ni memberi perhatian. Macam mana nak beri perhatian? Kebanyakan suami, dia balik kerja, diam. Diam, tak bercakap apa. Isteri tanya dah makan ke belum bang? Tak nak cakap. Sampai anak nak tanya ayah, ni, umi, ayah mana? Ayah ada tu? Macam tak ada je. Ayah kau ada, tak ada, macam tak ada je. Sebab dia diam, dia tak bercakap, tak bersembang. Suami saya pendiam, Ustaz. Tiba-tiba pergi family day. Semua orang cakap, Kak Yam. Kak Yam suami Abang Ali . Bertuah Kak Yam. Dapat suami yang peramah macam tu. Suka buat lawak. Ha, kau? Tergangar isteri. Rupa-rupa dekat tempat kerja dia banyak bercakap. Banyak bersembang. Tapi bila dengan isteri dengan anak-anak, dia diam. Kita kena ubah ini. So, tuan-tuan dan perempuan, beri perhatian. Macam mana suami jadi macam tu? Sebab isteri selalu cantas apa yang suami cakap. Dan suami bercakap bahasa yang lain, isteri faham yang kelain. Sensitif tu pasal. Jadi bila suami bercakap, jangan cantas, angguk, galakkan. Tanya soalan yang elok kat dia. Oh, hebatnya abang. Masukkan sikit pujian supaya hidupnya bersembang. Komunikasi yang berkesan, itulah tanda hasilnya, berhasilnya sebuah perhatian. Okay, memberi perhatian. Bila isteri bersembang, suami kena dengar. Tutup handphone ni. Tolong tutup sekejap boleh tak kat rumah? Tutup. Bila isteri bersembang dengan kita, kita beri perhatian. Dengar apa dia cakap. Faham betul-betul. Sekejap je cakap. Masa dia cakap tu angguk kepala. Iya ke? Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Buat zikir-zikirullah. Lepas tu kita kena pandailah memberi dan menarik perhatian suami isteri supaya kita tak rasa terasing jauh. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak perlukan perhatian. Masa kecil, dia perlukan perhatian. Bila dia menangis tu, dia nak tarik perhatian lah. Dan nombor dua, bila dia dah besar sikit, dia nak bercerita dengan kita, dia pun perlukan perhatian. Kita bermainlah dengan dia. Bila dia remaja, dia nak meluahkan perasaan. So, kita sembanglah dengan dia. Tanya dia, Kakak ni dah ada boyfriend ke belum? Cantiknya anak ayah ni dah ada boyfriend ke belum? Bersembang apa benda yang dia suka. Janganlah kita sembang, kerja sekolah dah siap belum? Dah solat belum? Apa ni tak makan lagi ni, tak siap lagi ni, apa ni? Siapa suka macam tu? Jadi cara yang paling penting, kita kena baiki kaedah kita bersembang. Sebab itulah kaedah untuk memberi dan menarik perhatian. Kadang-kadang ada anak-anak jerit, panggil, ayah sibuk tengok TV, makan depan TV. Ayah, cantik tak ni ayah? Cantik tak ni lukis ni ayah? Cantik tak ayah? Ayah diam je. Ish, budak-budak ni memekak je. Aku nak tengok TV sikit pun susah. Serupa aku tak boleh balik rumah. Ada ayah cakap macam tu. Tunggulah balasan daripada Allah. Bila anak tu dah besar, kita minta tolong anak tu. Bang, tolong bang ambil kunci motor ayah ke atas. Anak buat pekaknya walaupun dah dengar nama dipanggil. Tu salah bapa yang mengajar. Anak-anak tidak ikut apa yang kita suruh. Tapi anak-anak ikut apa yang kita buat. Jom tuan-tuan, kita baiki keluarga kita dari sudut perhatian. So, beri perhatian. Mudah-mudahan
Allah SWT akan bantu keluarga kita untuk jadi keluarga bahagia dari sini hingga ke sana, dari dunia hingga ke syurga. Wabillahi taufiq wa hidayah.